Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yahya AR. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang belajar Microsoft Word. Ya, adapun judul dari video saya kali ini adalah tip membuat beberapa emoji ketawa di Microsoft Word. Ya, sebagai contoh seperti gambar emoji yang ada ini ya. Ini beberapa contoh bentuk emoji ketawa di Microsoft Word ya. Ya. Langkah-langkahnya kita ketik terlebih dahulu kode rahasianya ya, atau kode hurufnya ya. Ya. Pertama-tama kita ketik 1F600. Ya, kalau sudah kita tekan alternate dan X ya. Ya, kita coba. Nah, ini kita perhatikan kursornya harus berada di ujung kanan dari huruf yang akan kita rubah ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tekan alt. Nah, ya, ini karena fontnya besar, kalau yang di atas ini fontnya agak kecil ya. Fontnya cuma 36, ini fontnya 72 ya. Jadi dia lebih besar. Ya. Yang kedua, 1F601 ya. Alt. Nah, ya. Yang ketiga 1F602 alt. Kursornya ini suka berpindah ya, harus hati-hati. Nah, 602 selanjutnya 1F604 ya, setelah itu alt. Ya, selanjutnya lagi 1, nah ini tombol keyboardnya ya, 1F605 alt. Ya, jadi seperti inilah caranya, cara membuat beberapa bentuk gambar emoji di Microsoft Word ya. Jadi kita bisa menggunakan dari kode rahasia itu ya, kita ketik aja, setelah itu kita tekan alt, dia akan tampil bentuk emoji seperti ini, emoji ketawa ya. Untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.